Selamat datang di channel Kokapa. Di video tutorial kali ini saya akan membahas tentang membuat demag. Demag ini dulu digunakan untuk mengurangi darah player saat dia terkena jebakan atau saat dia terserang oleh serangan musuh. Sekarang kita langsung aja buat scriptnya. Kita namain scriptnya on collision demag. Kita buka scriptnya. Sekarang kita buat variabelnya. Kita hapus aja ini dulu. Ini juga kita hapus karena nggak dibutuhin. Sekarang kita buat fungsinya. Sekarang kita masukin fungsinya ke on collision enter 2D. Jadi maksud dari fungsi ini adalah jika tag dari yang script ini terkena, misalnya terkena gesekan, dia bergesekan dengan collision lain dan tagnya adalah player, maka fungsi dari player ini akan dijalankan. Ini adalah fungsi mengurangin player HP, dan ini ada parameternya, demag. Demag ini tipe parameternya float, jadi kita masukin aja demag yang ini ke sini. Jadi demagnya itu tergantung berapa demag di sini. Kalau ini 1, darah dari playernya bakal berkurang 1. Kalau 50, bakal berkurang 50. Kalau 100, bakal habis darahnya. Sekarang kita kembali ke Unity Editor, kita coba script ini. Sekarang kita coba buat trapnya. Kita pakai sprite ini aja, sprite gergaji. Kita klik terus drag ke sini. Nanti jadi animasi. Di sini kita namain gergaji. Ini jadi animasinya berdasarkan sprite ini. Kalau kita start, nanti dia bakal berputar. Sekarang gergaji ini kita namain dulu. Kita coba buat trap yang lain. Kita buat yang api. Kita drag juga di sini. Kita kasih collision 2D di sini. Kita pakai Sarcel Collider 2D aja di sini. Ini kita lihat bentuknya udah pas ya. Kalau belum pas, kalian bisa ukur radiusnya di sini jadi besar kecil. Yang untuk apinya juga kita buat polygon collider 2D. Kalau ini kita bisa bentuk-bentuk sesuai dengan ukurannya. Kalian tekan ini, bentuk, tekan di sini, mana aja, nanti dia ada poinnya lagi, terus kita bentuk. Sekarang kita masukin scriptnya. Kita masukin damage-nya berapa, karena ini cuma api unggun biasa, kita masukin 12 saja. Kalau ini kita masukin, karena ini gergaji mesin ya, kita masukin agak tinggi, 35.
atau 45. Kita save. Kita coba. Di sini kita lihat belum ada dmax-nya. Itu karena kita belum buat tag-nya. Jadi playernya kita kasih tag dulu. Kalau sudah dikasih tag, dia baru bisa deteksi. Ini damage-nya lebih kecil, ini damage-nya besar. Kalau darah habis, dia bakal restart. Misalnya kita udah ambil apel-apelnya, kita kurangin darahnya, nanti apelnya bakal balik, darahnya bakal full, skornya bakal ngulang dari awal. Oh, ternyata ada yang salah di yang sebelumnya kita belum masukin. Kita belum masukin fungsinya ke update. Jadi kita masukin dulu. Kita save. Kita tes lagi sekarang. Kita coba aja di sini yang cepat. Kita ambil lagi. Misalnya gamenya udah mau komplit gitu ya, kalian iseng terus bunuh diri, ulang lagi dari awal. Sekian dulu video tutorialnya. Kalau kalian suka tekan like, kalau kalian pengin nonton lagi tekan subscribe, kalau kalian pengin gue lebih cepat update-nya, lebih semangat lagi, silahkan kalian bagiin ke teman-teman kalian yang membutuhkan.